Ini adalah peserta ya yang nanti akan mengikuti tradisi Labuan ya, berada di pos pengamatan Merapi ya, gardu pandang di rumah petilasan Mbah Marican. Nah, ayo Pak, monggo Pak. Udah siap semuanya ya. Ya, pukul 05 lebih 8 WIB, saya ada di Menara Pandang Merapi di rumah petilasan juru kunci Merapi Mbah Marican. Ya, hari ini Senin 12 Februari 2024. Merapinya terlihat, saudaraku. Ya, lava pijar juga masih terlihat dari kubah lava Baradaya meluncur ke arah Kali Bebeng atau Baradaya. Dan hari ini spesial karena hari ini bertepatan dengan digelarnya tradisi Labuan Merapi. Cerah cuaca ya, dilihat dari sisi selatan di kawasan rumah juru kunci Gunung Merapi Mbah Marican. Pukul 05 lebih 15 WIB mulai terlihat ya, terlihat jelas inilah Gunung Merapi di hari Senin ya, 12 Februari 2024. Ya, cuaca cerah dan luncuran-luncuran lava juga masih terlihat ya, belum berhenti, dominan mengarah ke Baradaya atau Kali Bebeng. Ya, sudah mulai jelas dan abu vulkanik dari guguran masih berada di sisi barat ya. Lihat asap sulfatara dari kubah tengah juga masih terlihat dan ketiup angin ke arah timur. Masih terlihat ada guguran-guguran lava. Thank you.
Singitan yang kali ini. Gendol? Ya, yang ini bukaan ini kali gendol ya. Ini kali gendol ini. Yang sana ada boyong, bebeng. Oh, iya. Ini kondisi kubah lava Baradaya. Ini adalah peserta ya yang nanti akan mengikuti tradisi Labuan ya, berada di pos pengamatan Merapi ya, gardu pandang di rumah petilasan Mbah Marican. Nah, ayo Pak, monggo Pak. Udah siap semuanya ya. Suasana di pos pengamatan Merapi, menara pandang Merapi, di juru kunci Merapi Kinahrejo ya. Sama dengan ini yang mau mengikuti tradisi Labuan, dan itu ada guguran kembali ya, guguran dari kubah lava Baradaya. Pak siapa Pak? David. David. Iya. Sudah berapa kali ikut tradisi Labuan ini? Sudah dari kecil sih Mas. Dari kecil ya? Iya. Hari ini gimana? Kira-kira? Cuaca cerah? Insya Allah cerah. Insya Allah cerah ya? Iya. Cuaca mendukung. Cuaca mendukung ya Mas? Persiapan dari jam berapa ini? Dari jam 6 nanti. Sebab dari di sana dari sini. Naik ya? Fisik sudah persiapan ya? Naik ya? Sudah. Ya Mas David dari mana Mas David? Dari Bantul. Bantul bersama dengan siapa lagi? Sama dengan konco-konco. Konco-konco ya? Iya. Nah, itu ada lagi guguran ya. Nah, itu ya. Nah. Ini siapa? Oh. Mas Davi, terus Mas siapa lagi? Tio. Tio terus Angga. Angga, ya. Kita lihat lagi. Nah, itu ada guguran kembali ya. Arah barat, arah barat daya. Nah, itu. Ini ya. Ya mudah-mudahan Mas David, bayi Merapi tetap aman ya Bang? Amin. Amin, amin, amin. Ya kembali terlihat luncuran lava. Nah ini ya. Ya, Sapsulfatara masih terlihat ketiup angin ke arah timur. Untuk ini apa namanya, awan sudah mulai bergerak ke arah timur. Nah ini ya, siapan dari sejak pagi ya. Iya, ini juga sudah siap, Pak Sarnya juga sudah siap ya. Nah, ini. Guguran-guguran terus terjadi ya. Ini sih rotor terus, ini sih kalau mau masih di luar sih pernah, tapi kalau tak pernah.